Sehari kalau cuaca mendukung itu habis berapa cup, Mbak? Kalau cuaca mendukung itu kira-kira 110 sampai 130 cup ya. Per harinya ya. Per harinya. Kalau panas itu ya dari itu pagi. Harganya 10.000 per cup, Mbak ya. 10.000. Udah ya. Kelihatan kan pemirsa 1 juta lebih, Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indorasa 28. Baik, kali ini saya berada di jalan Panggung Rejo ya, tepatnya di Kepanjen, Malang, Kabupaten. Baik, kali ini saya akan membahas tentang suka dukanya usaha franchise. Kebetulan ini ada usaha minuman franchise tentang bubble gitu ya. Seperti apa videonya? Saya ingatkan lagi, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk menambah semangat saya membuat konten-konten tentang video usaha selanjutnya. Assalamualaikum Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Mbak Novi, Mbak Novi ini udah lama usaha high cup, es high cup. Ya Mas, mulai bulan Oktober 2019 kemarin. Oh, kurang lebih 5 bulanan Mbak ya? 5 bulanan. Ya. Mbak, saya mau tanya-tanya ini tentang suka dukanya usaha franchise ini Mbak ya? Iya franchise. Suka dukanya itu gimana Mbak? Suka dukanya, kalau sukanya ya pastinya ini kan salah satu minuman franchise yang setahu saya Mas mungkin ya, iya. Ini lebih disukai masyarakat. Dari rasa-rasanya itu banyak testimoni dari pelanggan itu yang suka rasa-rasanya, iya. Terus memang beda, high cup ini beda dari minuman-minuman yang lain kalau menurut pelanggan. Terus itu dari sisi ininya, kontennya high cup itu kan di sini kan memang bertemakan bubble drink ya, yeah. Jadi bubble-nya itu kayak khas gitu ya, nggak ada di minuman-minuman yang lain itu. Terus selain itu itulah yang bikin minuman high cup ini jadi dikenal di masyarakat. Terus ya otomatisnya senangnya juga kan semakin banyak yang suka dan semakin laris juga itu yang sukanya. Dari sisi sukanya, kalau dukanya itu ya mungkin kita kalau jual minuman es itu dari cuaca juga Mas ya, mungkin kalau cuaca panas itu pembeli kan ya juga semakin banyak, tapi kalau cuaca agak mendung atau hujan gitu pembeli otomatis juga menurun. Tapi selama kan sekarang kan musim hujan juga, tapi masalah dari omset itu enggak begitu drastis menurun. Stabil Mbak ya? Iya, karena memang minuman ini kan bersahabat di segala cuaca kalau menurut saya. Iya, dan banyak dari pembeli itu berpikiran kalau maksudnya saya beli es ini tuh enggak sampai walaupun di cuaca hujan enggak sampai pilek, enggak sampai ini, jadi enggak ada keluhan-keluhan dari pembeli masalah cuaca seperti itu. Kalau untuk pemilihan franchise ini Mbak, kan nggak sembarangan Mbak milih kan? Iya. Itu gimana itu Mbak, cara memilih franchise? Kalau saya cara memilih franchise itu pertama dari soal rasanya Mas ya. Jadi memang saya ini merasakan dulu gitu. Kalau memang kan kadang kan seperti minuman coklat gitu ya. Kayak minuman coklat mungkin ada yang coklatnya ini kayak kurang, rasanya tuh kurang mantep gitu ya, dari sisi mungkin entah susunya, entah coklatnya, kadang ada yang coklatnya itu terlalu pekat gitu, ada yang kayak hambar gitu. Dan saya rasa, saya setelah mencoba minuman haircut ini, kayak semua rasanya itu pas gitu ya, dari walaupun minuman ini semuanya kan ada variannya kan pakai susu semuanya, tapi nggak terlalu terasa susunya yang sampai enak gitu. Jadi semua takaran-takarannya ini di high cup pas. Ini kayak pas gitu. Iya. Jadi saya lebih memilih high cup untuk jadi bisnis kemitraan.
selama ini selama 5 bulan ini udah balik modal, Mbak? Kalau balik modal kemarin alhamdulillah kan pas cuaca lagi panas ya, jadi saya balik modal itu 1,5 bulan sudah bersih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau peminat es high cup ini pelajar berapa persen, Mbak? Sama masyarakat berapa persen? Iya, kalau pelajar hampir 80% ya kalau kita persentase, karena memang di sini kan juga kebetulan kan dekat dengan SMP 2 Kepanjen sini. Iya. Dan walaupun agak berjauhan dengan lokasi sekolah, tapi mereka walaupun jauh tetap berdatangan ke sini gitu Mas. Jadi kalau seumpama jam-jam pulang sekolah gitu, pelajar-pelajar juga banyak yang mampir ke sini. Iya. Itu juga dari SMK Muhammadiyah, itu SMK Negeri Kepanjen juga ada. Dari SMP 3 yang di daerah mana? Yang dekatnya Ketapang itu ya lumayan jauh dari sini, 3 kilo itu juga beli haikarnya ke sini juga. Ya. Ya, banyak lah sekolah-sekolah lainnya di sekitaran Panjen yang sini. Kalau untuk masyarakat hampir semua ya. Kadang dari kecamatan lain itu saya juga sudah ada ini pelanggan juga dari Malang Selatan, wilayah Malang Selatan itu Jonomulyo ada, Kalipare ada, Sumber Mandiri Kulon juga ada pelanggan saya. Terus kecamatan Pagelaran. Banyaklah Mbak ya peminatnya. Iya, ya. Peminatnya jadi banyak. Kalau untuk bahannya ini Mbak, apa disuplai sama High Cup pusat? Kalau bahan, iya, kalau bahan disuplai dari sana memang. Dari ownernya. Kecuali es batu Mbak ya? Apa ya. Gimana? Kalau bahan semuanya disuplai dari owner, kecuali es tub. Es tub, susu itu kita beli sendiri Mbak ya? Sehari kalau cuaca mendukung itu habis berapa cup Mbak? Kalau cuaca mendukung itu kira-kira 110 sampai 130 cup ya. Per harinya ya. Per harinya. Panas itu ya dari itu pagi. Harganya 10.000 per cup Mbak ya. 10.000. Udah ya. Kelihatan kan pemirsa 1 juta lebih Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang takut apa gimana tentang franchise? Oh iya, terutama sekarang kan yang lagi nge-booming ini kan bubble drink ya Mas ya. Saya cuma berpesan, kan kadang ada yang pembeli takut sama bubble-nya gitu. Kadang bubble-nya itu yang takut tersedak, ini, dan segala macam. Iya, iya. Kalau untuk bubble-nya di High Cup itu sangat bersahabat sekali, nggak seperti yang pembeli-pembeli mungkin yang belum mengenal kan kadang berpikiran kadang bubble-nya itu kayak nggak bisa digigit kadang gitu, jadi kurang matang gitu Mbak ya? Iya, takut bahayanya ke kesehatan, tapi kalau di High Cup ini enggak, memang ini dari bahan-bahan alami, dari tepung tapioka, jadi orangnya ini membuat sendiri dan dijamin aman lah untuk soal rasa. Ya memang rasa itu buat saya nomor satu dari minuman franchise lainnya. Jadi jangan khawatir untuk pembeli-pembeli yang mungkin belum pernah merasakan High Cup, dicoba dulu baru kita bisa merasakan nikmatnya dan kelebihannya. Kalau apa suka dukanya selama buka es ini? Apa Mbak? Dukanya dulu. Dukanya. Pas hujan. Pas hujan cuaca lagi ya pertama itu. Iya. Tapi enggak begitu. Ini sih enggak begitu drastis maksudnya untuk mengurangi omsetnya gitu. Kalau sukanya ya semua pelanggan saya ini merasa kayak suka banget sama ini, sama pelayanan dan kualitas esnya sendiri. 12 juta ini udah termasuk rombong ini Mbak ya? Iya, semuanya. Semuanya lengkap ya? Kapan semuanya sudah. Bahan bakunya juga sudah ada. Bahan baku sudah ada. Itu bahan baku selama berapa minggu atau 12 juta itu? Kalau saya itu tergantung ininya masing-masing ya Mas ya. Kalau saya cukup untuk
satu minggu. Oh, cukup satu minggu. Nanti kalau habis belinya di kulaan ke ownernya, Mbak ya. Kalau kulaan ke kayak beli sendiri di tempat kue gitu nggak bisa, Mbak ya? Oh, nggak bisa. Rasanya beda. Rasanya tuh ya. Rasanya nggak sesuai. Nggak sesuai ya. Karena kita bikin ini kan sebenarnya ada SOP-nya. SOP dari ownernya. Iya. Jadi harus sesuai. Kita beli serbuk di luaran kan nanti takutnya nggak sesuai takaran, iya, rasanya juga. Kalau harga udah ditentukan dari sana, sana iya. Jadi rata semuanya, Mbak ya. Rata. Hari-hari apa, Mbak, yang rame gitu? Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apalagi kalau ada acara apa sepak bola di stadion, Mbak ya, kan deket ya, pengaruh, Mbak. Pengaruh ya? Lumayan deket satu bulan lah. Itu juga berdampak ke sini juga kok. Soalnya kan jalan. Jadi penempatan itu sangat pengaruh, Mbak ya. Nyari yang strategis gitu, pengaruh nggak ya? Sangat pengaruh. Kalau penempatan Mbaknya sendiri apa? Saya sendiri. Oh, yang milih ya? Iya, jadi saya survei-survei dulu baru menentukan tempatnya di mana. Kalau sewa di sini berapa, Mbak? Kalau satu bulan? Sewa satu bulannya 550. 550, Mbak ya. Kan saya nambah alat dua, kapsilan sama blender. Oh, listrik ikut Indomaret. Dua puluh. Terima kasih, Mbak ya, sudah di video. Semoganya semoga usahanya laris dan makin berkembang. Untuk kedepannya kepinginnya gimana, Mbak, tentang usaha sampean? Untuk kedepannya ya pastinya pinginnya produk ini tetap disukai di masyarakat, iya, ya, tetap disenangi masyarakat di semua kalangan. Dan kepinginnya juga nanti nambah outlet lagi seperti itu. Amin, jadi, amin. Supaya lebih bisa berkembang lagi. Iya. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk menambah semangat saya membuat konten-konten tentang video usaha selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.